sebagai seorang yang berjilbab pasti butuh perawatan rambut dan kulit yang agak lebih ekstra daripada mereka yang nggak berjilbab. Nah, yang pertama aku biasa pakai deodoran mereknya Rexona, karena Rexona ini sangat mendukung kita seorang yang berjilbab untuk bebas beraktivitas tanpa berkeringat. Pertolongan pertama saat mukaku tiba-tiba muncul jerawat. Ini mereknya Viva Acne Lotion. Setelah itu, walaupun aku pakai pakaian panjang atau apapun, pasti kan kelembapan kulitnya juga tetap harus dijaga. Nah, aku terbantu dengan Hand Body Citra Natural White UV. Jadi dia tuh nggak lengket dan cepet banget meresap ke kulit. Aku sebagai pengguna hijab yang otomatis rambutnya tertutup dalam sehari-hari, aku percayakan perawatan rambut dengan hair tonic dari Viva. Karena dia tuh membuat rambutku tampak berkilau, lebih panjang, lebih lebat, dan dia itu murah. Dia kayak cuman 5.000 atau 6.000 aja. Ini rambutku juga aku percayakan ke vitamin rambut Lucido L. Jadi dia tuh hair spray gitu, setelah keramas kita semprotkan Lucido L ini ke rambut kita. Otomatis rambut kita akan lebih berkilau, bercahaya. Dan ini yang bikin mood aku naik salah satunya. Kalau aku tuh suka banget pakai parfum, pakai ini Blossom. Dia bisa didapatkan di Indomaret terdekat dan harganya kayak cuma 15.000, tapi isinya banyak. Wanginya juga nggak terlalu menohok hidung dan dia tuh tahan lama. Dia sama perawatan kulit dan perawatan rambut apa aja yang biasanya aku pakai. Dan kalian pasti tahu kan harga dari produk-produk itu juga terjangkau dan kalian mudah untuk mendapatkannya di swalayan ataupun